Syederalun Polres Aceh Barat menggelar Operasi Patu Rencong 2018 yang dibuka di halaman Mapolres setempat Kamis 26 April 2018. Operasi Patuh Rencong dipimpin Kapolres AKBP Raden Bobby Arya Prakasa yang dihadiri Wakil Bupati dan Forkopimda setempat. Kegiatan tersebut diikuti peserta dari Polri, TNI, POM, Dishub, dan sejumlah organisasi di Aceh Barat. Operasi yang berlangsung dari 26 April hingga 9 Mei itu dengan 7 sasaran penegakan pelanggaran yang akan dirazia di antaranya pengemudi yang menggunakan handphone ketika mengendara. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi on TV. Baikin. 1, 2, 3.